Penyebab pasangan suami istri yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kampung Pedurenan, Kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, Selasa siang kemarin terkuak oleh polisi. Hasil penyelidikan kepolisian dan keterangan saksi, Pak Sutri yang ditemukan tewas di rumahnya diduga lantaran sang istri, Kristi Handayani yang bekerja sebagai PNS, dibunuh oleh suaminya, Karyadi, dengan cara dibekap bantal. Sang suami yang punya riwayat penyakit jantung diduga kelelahan pasca membunuh istrinya hingga meninggal dunia. Sebelum kejadian itu diduga Pak Sutri tersebut sempat bertengkar besar. Dan sebelum kejadian sempat terjadi keributan yang besar. Mayat istrinya itu ditemukan bantal yang berumur darah. Diduga istrinya itu dibekap bantal oleh suaminya. Kemudian setelah meninggal istrinya, tidak jauh dari lokasi tersebut, suaminya yang memang dalam keadaan kondisinya punya riwayat sakit jantung, kelelahan dan meninggal 3 meter dari TKP. Kedua jenazah pasangan suami istri tersebut pun dievakuasi dengan protap COVID-19 dengan alat pelindung diri. Sementara hasil dari otopsi pasangan suami istri yang tewas tersebut negatif dari COVID-19. Amarullah, Badar TV, Bekasi.